Iya. Aku boleh puasa setengah hari enggak? Enggak. Seperempat hari? Enggak. Satu on juga enggak? Alah, papa ini, Jimin udah enggak kuat, pa. Papa bilang enggak ya enggak. Baru jam 8 pagi ini, apa minta-minta setengah hari? Selek kali papa ini. Lah, Rex, lah, Rex. Pokoknya kamu harus belajar puasa full. Mulai dari nol. Iya, yang pertalat tapi ya. Is, papa ini asik bercanda aja dia. Kamu duluan. Marah-marah aja kayak anak tantum. Enggak ada pahala nanti puasa. Makanya jangan bikin marah. Astagfirullahaladzim, sabar, sabar. Hah, ya udah, pergi sana kamu. Ganggu aja kamu orang lagi dengar koran. Koran dibaca, pa. Tahu kali kamu, koran 5.0 ini. Berita hari ini, banyak caleg stres karena mereka tidak lolos di pemilihan. Padahal udah capek-capek keluarin modal, bahkan ada yang sampai jual ginjal tapi tetap gak menang. Coba aja kalau buzzernya Hokage, pasti bisa menang tuh. Nah, ngapain kamu, ha? Ambil wudhu, Pak. Jangan bohong-bohong. Jangan coba-coba kamu ngecit pura-pura ambil wudhu. Sial, ketahuan. Jangan tipu-tipu kamu, nak. Kamu kira Allah nggak bisa lihat apa? Iya. Maafin Jimin ya Allah. Nah, bagus. Tahan sedikit lagi. Baru setengah hari ini. Masih lama, Pak. Aku nggak kuat, Pak. Kan aku masih bocil. Alah, kamu itu aja nggak kuat. Itu Udin Idin anak kembar Malaysia aja sanggup mereka tahan puasa. Maksudnya Upin Ipin, Pak. Bukan, tapi betulan Udin Idin. Idin, kau puasa tak? Puasalah. Kau kira kita masih budak kecil? Yalah tuh. Kalau enggak kamu main ke rumah teman-teman kamu tuh, si Memet atau siapa itu. Mungkin kalau kamu main, waktu enggak kerasa lewat. Malas sekali pas siang-siang gini. Udah puasa panas-panasan jalan. Ya udah, kalau enggak main apa gitu di rumah, belajar puasa full. Jangan setengah-setengah hari. Bingung, Pa, mau main apa? Lagian enggak ada pun papa beli mainan buat Jimin. Jeh, siapa bilang enggak ada? Ini apa juga? Woi, ban siapa ini, woi? Tinggal di servis aja nih sikit, udah jadi. Allahu akbar. Alhamdulillah, saatnya buka. Baca doa buka dulu, baru makan. Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, gak sopan kali kamu. Di depan makanan orang mau buka puasa kamu kentut. Cukup berat pun menjang. Soalnya dari tadi aku tahan-tahan kentut, Pa. Jeh, kenapa kamu tahan-tahan kentut? Takut batal puasa. Astagfirullah. Sengklek, men. Gimana? Lu udah dapat pesannya belum? Udah. Katanya suruh beli kue 10.000, es kelapanya 3. Lah, katanya ngajak gelut. Salah. Itu chat ma gua tadi. Ah, ini nih. Ah, gua colok juga mata lu. Nah, ini nih. Ini pesan dari animator sepuh yang view-nya anjlok, ngajak one by one perang sarung sama gua malam ini juga di kampung mereka. Emang sarung bisa perang ya? Bisa. Ya enggak tahu lu kudet lu. Nih, sarung gua udah diamond. Bahkan sering pakai vandal. Gila, keren banget sarung lu. Ya udah, sunggas lah kita berangkat. Jimin, gimana? Animasi tetangga dia sudah sampai di depan. Baiklah, ayo kita ke sana. Woi kalian! Cakep! Bukan pantun! Jalan-jalan ke kota Bandung! Lah, pantun ternyata. Cakep! Mari kita perang sarung! Ayo! Bocil alias Gayatu, Kiko, bocil kematian. Dengan kekuatan YouTube sepuh, akan ku kalahkan kau. Macam sepuh, kalau subscriber aja. Ready? Ya, rasakan ini. Ya. Aduh. Tebakan sarung. Aduh, sarung panjang. Aduh. Great timing. MC akan selalu menang. Rasakan fatalityku. Rupanya kamu cabut taraweh malah perang sarung kamu ya? Siapa suruh kemari? Dia apa? Ngeledek channel YouTube Sengklekman. Visual elite, viewer sulit. Lalu duluannya yang ngejik animasi kita kayak bocil. Rajan lo. Udah. Itu aja pun kalian. Padahal kreator kalian berteman dan gak ada masalah. Kayak cebong kampret aja kalian. Ini bulan Ramadan. Bulan penuh berkah. Perbanyak ibadah seperti tadarus, salat tarawih berjamaah, bersedekah, membantu orang lain yang kesusahan.
dan lakuin hal yang positif lainnya. Ini malah perang sarung. Udah kalian cabut salat tarawih lagi. Saling minta maaf kalian. Cepat. Iya apa? Kiko, maafin aku ya udah bilang gambar animasinya jelek. Maafin aku ya Jimin, udah bilang YouTube sengklek main grafik elite view sulit. Maafin ya. Nah gitulah. Jangan marah-marah bulan puasa. Tahan hawa nafsu sedikit. Saling memaafkan. Nah, ngapain kamu di sini? Jauh banget mainnya sampai ke animasi tetangga sebelah. Hah, ngapain di sini? Main-main aja. Ya kan Jimin? Bruh. Ya kan? Ya. Yuk, pulang. Mama alergi sama sepu yang view-nya jauh di bawah kita. Ayo pulang. Maaf, dibilang buat kita. Sini kau, rendang kita. Sabar, Pak. Sengklek Man. Assalamualaikum, Mat. Waalaikumsalam. Kenapa, Jimmy? Jadi kan kita jumpa. Jadi dong. Jadwalnya udah ku schedule. Schedule? Nah itu. Sorry, Tipo. Iya, aku maafkan. Ya udah, yuklah kita berangkat. Loh, kok berangkat sekarang? Lah, katanya jam 3 kita pada ngumpul dan bangunin orang-orang sahur di kampung. Ini jam 3 siang, Jimin. Kita janjinya jam 3 pagi. Oh, alah. Gak bisa sekarang. Mana bisa? Udah, aku mau lanjut baca candlestick sambu. Ganggu aja kamu. Bye. Halo? Ya, dimatiin. Innalillahi. Pak, bosan kali lah aku. Yuklah kita cari takjil. Coba miss call aja si takjil. Bukan hilang gitu. Alah, cepat kali cari takjil. Lagian takjil gak ada cari-cari kita. Dia bukan orang, Pak. Jam-jam 4 aja kita cari si takjil itu. Papa lagi fokus nonton nih. Nonton apa emang, Pak? Lagi nonton CCTV nih. Lihat tuh, ada kamu di situ. Coba ada. Tuh, kan ada kamu itu. Biasanya kalau lambaikan tangan pasti udah gak kuat. Iya, Pak. Aku udah gak kuat. Aku bosan. Ohku, iya. Gak sabaran kali jadi anak alien. Ya udahlah, yuk kita cari si takjil sekarang. Mau cari takjil loh. Ngapain coba ini? Ini untuk bahan panasin motor, nah. Belum hidupin dari semalam. Suka-suka papalah. Nah, udah mulai hangat nih aku. Disimpannya aku di ruangan AC dari semalam. Nomor 16 pula. Bang, takjil. Beli risol sama bakwan lah 10.000. Campur. Wah, udah habis nih bang. Sisa kerak-keraknya aja nih. Loh, cepat kali kok habis. Baru aja jam-jam setengah 4 nih. Iya, soalnya tadi diborong sama nonis. Yang gini-gini ini gak bisa toleran. Ya, jadi kita gak ada cemilan dong untuk berbuka puasa. Kurang beruntung kita, anak. Harus coba lagi. Ya udah, karena gak ada cemilan, kita cari 10 aja gimana. Mana bisa gitu? Mana nih Jimin? Padahal udah dibilangin jam 3 tapi belum datang. Itulah, Matt. Jangan sampai dia nitip absen ke kita. Kita bukan lagi kuliah, David. Memang, kan kita masih PAUD. Suka-suka kau lah, David. Eh, teman-teman. Sorry ya gak telat. Soalnya tadi macet banget. Ini jam 3 pagi, Jimin. Kenapa bisa macet, Oba? Polisi tidurnya lagi sahur. Makanya pada macet di jalan. Mana bisa gitu? Ya udah, sebelum kita bangunin sahur orang-orang kampung ini, dari kitanya persiapan udah semua belum? Aku sudah bawa alat kuning. Bagus. Nah, kamu, Jimin. Mana alatmu? Udah telat datang, gak bawa lagi. Siapa bilang? Aku juga bawa kok. Kecir, gendang telinga. Ya udah, kita mulai dari mana dulu nih? Mari kita ke rumah tetanggamu dulu, Jimin. Rumahnya Bang Ian. Let's go. Sahur. Bisa nggak bangunin sahurnya lebih bagus? Loh, kita kan bangunin sahurnya udah bagus kok. Nggak ada tuh rusuh-rusuhan. Nggak bagus tahu. Mari kita tanyakan pendapat juri. Aku sih no ya. Suaranya fals. Bener tuh. Nenek juga no. Kayaknya ada pici-picinya. Mungkin nextnya bisa pakai autotune. Sama. Semua juri no. Maaf kalian belum bisa lolos di ajang ini. Silakan ikut di tahun depan. Ya, kita gagal deh. Gak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha. Sengklek Man. Assalamualaikum, Jimin. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Jimin. Ayo kita tarawih. Waalaikumsalam. Let's go guys. Pak, aku pergi tarawih dulu ya, Pak. Sekalian tadarus di masjid. Besok libur sekolah. Oke, Nak, jangan cabut, dengar. Sip. Oh iya, Jimin. Udah tahu kan kita mau ngapain malam ini? Tahu dong. Kita tarawih cuma 8 rakaat, terus kita lanjut main petasan kan? Yoi. Oh iya, mana sarungmu? Gak pakai. Nih. Kita taruh tinju.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jimin, David, temenin aku ke WC yuk. Sesak kencing nih. Pergi aja sendiri. Kan kita bukan anak perempuan yang kalau ke WC harus bawa teman. Ayolah, aku takut. Katanya masjid di sini angker. Udah di ujung nih, please. Gimana David? Aku mah ikut aja. Dahlah kalau gitu. Yuklah kita temenin. Ah, lega. Udah kan? Udah Jimin. Enggak angker kan? Ah, iya itu. Aku lupa kalau setan di penjara. Nice, tinggal dikit lagi keluar. Loh, Pak, kok beliau keluar? Baru aja masuk kemarin. Oh, kemarin karena hari pertama, masukin ke sini bentar. Biar media tahu kalau beliau seolah-olah di penjara di sini. Hari ini mah dia pindah ke penjara VVIP. Makanya masnya jadi koruptor di Konoha, jangan jadi setan. Itulah, entah apapun takut. Ya udah, yuklah kita langsung main. Lah, nggak lanjut salat nih kita. Baru 4 rakaat loh kita salat tarawih. Astagfirullahaladzim, Mat. Yuklah cabut terus. Gimana? Jadikan kita main petasan? Jadi dong, aku duluan ya. Dadah. Kecil, petasan gasing. Keren. Kampret, mabuk aku karena putar-putar. Ya, gak asik nih petasan gasing. Punyamu mana, men? Hehehe, punyaku adalah paling beda di antara lain. Ini dia. Ohayou gozaimasu. Ah, petasan. Beda itu, woy. Ya udah, punyamu mana, Jimin? Tada, ini dia. Gokil, petasan kembang api. Hidupin, Jimin. Aku gak sabar pengen lihat. Ya, petasannya nyasar deh. Permisi, rumahnya Jimin sebelah mana ya? Tadi baru aja kamu lewatin sebelah situ. Gak bisa baca map ya? Iya nih, soalnya aku perempuan. Pantes. Sengklek, men. Kebiasaan nih si Jimin, selalu gak on time. Sabar, men. Menurut skrip, sebentar lagi dia bakal datang. Jangan spoiler dong. Oh iya, lebaran kali ini kamu dapat baju berapa biji? 3 baju, 2 celana, plus sepatu lampu. Biar ini. Wah, gokil. Ada lampu-lampunya. Bisa nih pengganti lampu kamar estetik cewek-cewek Gen Z. Kalau kamu dapat berapa biji baju, men? 1,5. Kok bisa ada setengahnya? Keluarga aku miskin, David. Jadi dibikin setengah dulu lebaran kali ini. Lebaran tahun depan dilanjutin. Kasian. Sabar ya, miskin. Uncungmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seperti biasa, katanya OTW udah sejam yang lalu, tapi baru sampai sekarang. Cih, aku tadi beneran OTW kok. Tapi kok bisa lama kali sampainya? Aku ambil jalan mutar, men. Kasian dia tanpa arah. Bukan begitu, Bang? Bener, tapi aku gak bisa diam nih. Entar kalau capek mutar, pasti istirahat sendiri. Ya udah, kita jadi berburu salam tempel gak nih? Jadi dong, itu tujuannya kan? Pokoknya harus ngumpulin duit yang banyak, biar kita bisa top up diamond dan banyak skin. Pertama-tama kita ke rumah siapa ini? Gimana kalau ke rumahmu dulu, men? Kan ada abangmu, Kana, dan ayahmu tuh. Keluarga aku miskin, Jimin. Paling cuma dapat 2.000. Dasar miskin. Mulut kalian gak diajarin apa? Ada diajarin, tapi gak lulus UN sih. Apa hubungannya mulut sama UN? Ya udah, kita ke rumah tetanggaku aja. Bang Gian, tahun lalu dia gak pelit sama kita. Yes! Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Minal aidin wal faizin. Bang Ian gak ada uang. Ya, ketahuan. Bang Ian belum kerja, Mehmet. Masih nyusun skripsi. Ya udah, gak apa-apa, Bang. Kami mau bertamu aja. Ada ayahnya Bang Ian, kan? Pada pulang kampung, Mehmet. Bang Ian ditinggal sendiri di sini. Sedih, Bang Ian. Mereka tinggalin Bang Ian tanpa uang jajan. Gak ada pun dibikin-bikin ketupat. Ini aja baju tahun lalu Bang Ian pakai. Mau minta pun sama orang tua pasti gak dikasih karena Bang Ian udah gede. Saudara pun gitu. Yang dikasih para bocil. Padahal orang dewasa kayak kami ini lebih butuh duit. Malah lebih sering kena ulti sama saudara-saudara ditanya kapan lulus kuliah, kapan kerja, kapan nikah, kapan meninggal. Bisa gak batin dulu tuh alat musik? Maaf. Kasian nih Bang Ian. Dia sedang tidak berdaya di hari kemerdekaan ini, teman-teman. Iya nih, kasian ditinggal orang tuanya pulang kampung. Ayo kita kumpulin 50.000 seorang untuk Bang Ian. Nih Bang Ian, gak banyak dari kita. Wah, makasih banyak ya. Kalian emang bocil-bocil yang baik. Bang Ian masuk dulu ya. Kasian ya Bang Ian. Iya, Matt, kasian dia. Kayaknya visi misi kita ngumpulin duit deh. Bukan keluarin duit. Iya juga ya. Kita terkena genjutsu kemiskinan dari Bang Ian. Kita harus balik modal ke rumah Bang Aziz aja kalau enggak.
Keluarga mereka kan Crazy Rich di Lux Memem ini. Biasanya Bang Aziz pulang kampung tuh ke Korea Barat setiap lebaran. Gimana kalau ke rumah Kohli? Beda server sama kita, Memet. Datang ke dia mah pas angpau. Gimana kalau ke rumah aku aja? Kayaknya ayah aku laku banyak pas jualan takjil kemarin. Yuk, gas! Kekna, enak kan lontong rendang buat Datuk Sabudin? Berat enak om, udah kayak makanan dari koko aja. Oke. Jelas, buatan om semua enak. Padahal itu lontong dibuat dari gundam. Gundam. Oh ya, udah kemana aja kalian hari ini? Udah dapat banyak duit? Tadi ke rumah Bang Ian om. Cuma Bang Ian yang ada, yang lain pulang kampung. Jadinya kita kena prank pa. Malah kita yang keluarin duit, karena dia nggak dapat jajan sama sekali. Kasian kita liatnya. Ya udah, sabar aja ya. Nanti dapat lain. Baru hari pertama pun ini. Emang kalau ada duit mau beli apaan kalian? Top up diamond om. Oh. Sama om aja. Di luar sana kalau lebaran dijual sampai 3 kali lipat. Sama om 2 kali lipat aja. Wih, lagi murah nih. Gimana kita gas ga? Gas. Ini pawangnya. Oke, bentar lagi om top up ya. WA aja nomornya. Siap. Akhirnya aku punya skin baru nih. Iya nih, beruntung banget kita beli sama Om Samsudin. Jadi harganya cuma 2 kali lipat. Gak sabar nih, pengen mabar dan pamer ke teman-teman. Tapi Matt, kayaknya ada yang aneh deh. Sesuai kesepakatan, kita bagi bertiga ya. Senang berbisnis sama Anda, Jimin. Siapa dulu? Anak Om.